Ada permisi kak. Oh iya. Kakak sendiri. Iya. Mau ini kak, boleh nggak mau izin gitu duduk sebentar, soalnya lagi nunggu orderan juga sih. Iya boleh, silakan. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nggak keganggu atau gimana gitu. Nggak, silakan. Nggak apa-apa. Iya. Siap. Soalnya aku punya orderan kak di sini tapi belum jadi gitu, sambil nunggu gitu. Tapi nggak apa-apa kalau aku ajakin ngobrol gitu kak. Oh iya nggak apa-apa, silakan silakan. Soalnya di sini aku ya perantau gitu kak, jadi belum terlalu banyak kenalan gitu. Dari mana? Apanya? Masnya. Asli. Iya. Jawa. Jawa. Jawa mana? Hah? Jawa mana? Jawa banyak segala doa kamu gitu. Sasu sayangku tetap dengan sa. Sasu cintaku tetap dengan sa. Jaga dengar sapu. Enggak bercanda, enggak bercanda, enggak. Enggak. Maaf, enggak sopan jadinya, Kak. Gak apa-apa, Mas, santai. Sendiri aja di sini. Iya, lagi sendiri. Mungkin mau ketemuan atau gimana? Enggak sih. Lagi mau me time aja. Oh, me time aja gitu ya. Hujan, Mbak. Makanya, aduh, agak sepi hari ini, Mbak, orderannya. Oh, gitu. Karena udah berapa orderan, Mas? Aku keluar dari pagi, dari jam 8. Paling sampai jam 10 malam aja gitu. Dapat baru 6 sih, alhamdulillah. Penting ada aja sih gitu kak. Ya syukurlah mas. Oh kakaknya sering di sini atau gimana kak? Enggak sih, jarang-jarang juga. Oh jarang-jarang juga gitu ya. Tapi kan ini serius nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa mas, duduk aja. Duduk. Ya. Tapi aku nggak mau duduk kayak gini. Maunya? Di pelaminan. Dan kau adalah suatu karunia untuk sajaga. Dari sekarang sampai selamanya. Sasusai. Halo, Mas. Enggak. Kakak. Kenapa ketawa-ketawa terus, Kak? Kenapa? Enggak. Kakak, di sini asli orang sini atau orang mana, Kak? Perantau, saya sama. Oh, perantau juga. Aslinya mana? Asli Jawa Barat. Jawa Barat, Sunda. Iya, Sunda. Di mananya? Di Bogor. Berarti bahasa Sunda gitu. Sunda. Punten. Mangga. Nuhun. Ya, sabdi. Abdi bawah kenjen gitu. Salah. Terus gimana tuh? Salah pembawaannya. Terus salah. Gimana? Abdi bogoh ke anjen. Oh, abdi bogoh ke anjen. Iya. Artinya? Saya suka kamu. Aku juga. Sampai saat ini ku masih yang sama. Nggak sopan banget ya. Nggak bercanda aja kak. Ya. Udah lama di sini kak, di Lombok atau ya? Udah lama banget. Oh udah lama banget. Alhamdulillah. Kerja di sini. Iya. Keren sih. Saya mah udah lama kerja kayak gini juga kak. Karena kan orang tua saya itu lagi sakit. Gitu. Iya. Banyak kan kemarin nelpon katanya mau dilawat ke dokter. Tapi belum ada biaya sih. Makanya saya lagi berjuang di sini biar orang tua saya itu bisa dioperasi secepatnya begitu, Kak. Ya, mau gimana lagi kerja saya kayak gini. Tapi orang tua itu tahunya saya itu kerja kantoran gitu di sini, Kak. Biar enggak ini ya. Biar enggak khawatir. Biar enggak khawatir gitu. Kalau Kakak kalau boleh tahu kerja apa di sini, Kak? Aku freelance di sini. Oh, itu. Freelance. Apa itu freelance itu? Ya, kayak misalkan ada SPG-an, oh, gitu. Oh, gitu. Banyak ya gajinya kayak gitu-gitu. Ya, lumayan. Bisa kita cowok ikut gitu? Bisa aja. Mungkin nanti kalau untuk talent-talent sekarang kan lagi banyak kan nyari-nyari talent cowok. Buat apa? Itu kayak misalkan buat foto-foto produk. Oh gitu. Saya laku nggak kayak begitu-begitu. Jadi coba aja dulu. Cukupnya saya kumisan gitu. Tinggal dicukur aja. Nggak berani. Kenapa? Peletnya di sini ya? Nggak, soalnya bengkak antaranya. Kayak orang ledek gitu. Ketawa-ketawa lagi kakaknya. Aku lucu ya ketawa-ketawa. Iya.
spontan. Spontan. Aduh. Oh ya, kita belum kenalan, Kak. Ya. Oh, ya. Siapa namanya, Kak? Jessie. Abdi. Hah? Abdi. Abi. Oh, siapa? Abdi. Apa? Abdi. Iya, Kak Umi. Ini, Kak, aku kadang kalau lagi ngojek-ngojek itu bawa-bawa mas batangan gitu. Mas batangan? Iya, ini dulu dari Mesir. Harganya 5 miliar gitu, Kak. Bukan 5 miliar. Bukan 5 miliar. Oh, miliar. Kalau miliar itu bahasa Sundanya liar itu pusing, ya? Iya. Enggak, ini 5 miliar. Oh. Dulu yang buat ini kakek kamu di Mesir. Pakai apa? Kakek kamu yang buat dulu ini. Kok bisa kakek aku? Iya, masa enggak tahu Fir'aun? Janda, Kak. Nah, sebenarnya niat aku itu cuma mau ngobrol-ngobrol aja sih, nanya-nanya aja. Mau ini aja, apa, mau menghibur-menghibur aja. Boleh nggak kalau aku menghibur-menghibur gitu? Boleh. Kebetulan... Dibayar nggak? Apanya? Saya bayar nggak? Nggak usah, nggak usah. Nggak usah, Kak. Soalnya aku tahu cari uang itu susah. Cari duit itu susah. Kerjaan itu susah. Gitu, Kak. Makanya aku di sini itu buat menghibur-menghibur aja gitu. Ini juga aku mau buat ini, Kak, mau buat video di TikTok begitu, Kak. Video apa tuh? Kayak video TikTok gitu, joget-joget gitu, Kak. Iya, biar iya, biar FYP apa? FYP. Iya. Boleh enggak kalau Kakak pegangin sebentar? Boleh. Enggak apa-apa, ya? Iya. Boleh, Kak? Dipegang yang dikit, nggak apa-apa, ya? Di mana, Kak? Hah? Di mana? Diginiin aja, Kak. Gini doang? Iya. Agak depanan dikit. Jangan ketawa, Kak! Jangan ketawa! Jangan ketawa, Kak! Iya, ini kan mau buat video TikTok gitu. Jangan ketawa, ya. Biar bagus kontennya, biar bagus ini, biar FYP. Ya. Jangan ketawa, Kak, ya. Soalnya aku mau. Dan jangan ketawa, Kak. Orang mau buat video TikTok. Itu ketawa-ketawa itu. Orang-orang ketawa. Ulang. Ulang. Jangan ketawa, ya. Tak tahu berarti. Oh ya, biar bagus itu, biar saya FYP dalam di TikTok gitu. Biar nggak goyang-goyang. Ya. Udah, Kak. Ketawa-ketawa terus, Kak. Sakit pinggang aku, Kak. Encok. Tapi seorderan nih ketukang pijit langsung. Iya, keselio kayaknya ini. Mau koyo nih? Bawa, enggak usah dah. Enggak usah, Kak. Bagus tadi. Bagus. FYP enggak? FYP. Orang ketawa langsung itu. Serius? Ntar dulu sakit banget pinggang aku. Langsung di like gitu. Like gitu. Di komen juga, ya? Langsung di komen. Berarti aku menghibur gitu. Menghibur. Cocok jadi pelawak gitu. Cocok. Barang siapa katanya, ya? Barang siapa yang sholat Jumat di hari Sabtu, maka itu orang yang tersesat, katanya. Ya iyalah. Bener nggak? Iya. Nah, makanya itu. Hari iya, makanya aku kasih tahu kamu. Kalau aku nyanyi boleh nggak, Kak? Boleh, silahkan. Soalnya kata... Buat TikTok lagi nggak? Nggak usah. Oh iya, buat TikTok juga bisa. Oh iya. Ya. Soalnya dulu, kata ibu aku, Kak, suara kamu itu terdengar dulu di dunia, katanya begitu. Masya Allah. Iya. Makanya aku dulu pernah ikutan lomba. Lomba apa? Di TV. Di Odola. Di RCTI. Tahu? Enggak. Di Indonesian Odol. Oh, Indonesian Odol. Iya, tahu. Iya, tahu. Dari satu jasa-jasa dulu. Pedas dia, ya? Enggak, oh. Nyanyi. Oh, nyanyi. Iya. Kira pedas nyanyi. Enggak. Ya? Ini, Kak, nih. Aku mau buat video juga, nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa. Kakak pegangin aja, ya? Iya. Soalnya lagu ini ya agak sedih gitu, Kak. Agak sedih.
tentang cinta yang ditinggalin sama pasangannya begitu lagunya. Ini kak, sedih lagunya. Jangan ketawa ya, soalnya sedih. Dihayati aja lagunya begitu ya, mohon dihayati. Soalnya saya ini pernah merasakan dulu karena saya itu pernah ditinggalin sama pasangan aku gitu ya. Jam-jam ketawa. Sucat pelat bohong, nam limpong peng bong wah nyak nyak nyak. Jangan ketawa. Nangis. Emang gitu liriknya, ini sedih. Nangis ini, jangan ketawa. Oh iya. Ya. Harus sedih berarti sedih. Ya. Harus sedih. Itu sampai keluar air mata ini. Jangan sedih. Suca cune copai, kaple, kaple, memeng congking odong, boksi taping boong, penat, penat, cepot, cetot, cetot, waktu di, ona silip, tekan penceng sini, teh, hai, hai, oh, jangan ketawa. Gak jadi, video aku gak jadi FYP, ketawa-ketawa terus. Masa liriknya gitu? Iya ini liriknya kak, sedih gitu. Tapi aku dulu pas aku ikutkan audisi itu aku bawain lagu ciptaan aku sendiri kak. Bagus tapi sih? Bagus banget, tapi judulnya itu hancur. Hancur? Iya, karena dulu aku kan pernah ditinggalin gitu sama pasangan. Makanya aku ciptain lagu hancur gitu. Boleh didengerin gak sedikit? Boleh. Tapi dihayati ya. Dihayati, gak ketawa. Iya, janji. Sambil aku bayangin mantan aku ya. Hancur, hancur hatiku. Hancur, hancurlah masa depanku. Hancur, hancurlah harapanku. Kamu ketawa-ketawa terus. Hancur telinganya. Gak jadi sedih. Kok lama banget orderan ini ya. Tapi gak apa-apa kan. Iya gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Aku lagi rindu. Rindu sama siapa? Orang tua. Orang tua. Kangen. Pulang kampung lama. Makanya aku lagi berjuang kak. Iya, kalau ada rezekinya pulang aja mas. Iya, udah hampir 2 tahun setengah gak pulang. Lagi berjuang di Lombok untuk kedua orang tua aku. Ya kadang aku sebagai cowok juga sedih kak. Karena sebesar ini, sedewasa ini belum bisa bahagiain beliau. Udah capek-capek menafkahi kita sebagai anaknya. Tapi kita sebagai anaknya gak peka sama orang tua. Kadang orang tua kita sakit, kita gak peduli sama orang tua. Mungkin detik ini orang tua kita lagi sakit di rumah. Tapi beliau gak pernah menceritakan penyakitnya, takut terganggu kerjaan anaknya begitu kak, takut terganggu konsentrasi anaknya. Ya mungkin detik ini orang tua kita lagi dilarikan ke rumah sakit begitu. Mungkin detik ini orang tua kita udah meninggal dunia. Pas kita pulang ke kampung yang kita temukan adalah batu nisannya. Ya Allah, bagaimana perasaan kita sebagai anak yang belum minta maaf kepada orang tua kita. Makanya, sabar, mas, doain aja mas. Ya, makanya aku juga sebagai cowok kan suka nangis sendiri juga kak, karena kepikiran gitu, kebayang gitu. Tapi boleh aku nyanyi nggak? Boleh. Buat melepas rindu. Boleh mas. Ke ibu gitu. Ya, boleh. Tapi aku gak bisa kalau udah bahas-bahas tentang orang tua itu kak, pengen sedih aja. Sedih ya mas? Iya. Nangis aja mas, gak apa-apa. Apalagi kakak jauh dari orang tua. Iya.
orang tua di Bogor. Semoga beliau sehat-sehat kak ya, dipanjangkan umurnya, dipermudahkan segala urusnya sama Allah. Semoga doanya berbalik. Amin. Semoga kita juga menjadi yang berbakti sama beliau. Ini mumpung kita perantau di sini jauh dari orang tua, kita melepas rindu lewat syair aja kak ya. Sama-sama kita hayati syairnya kak ya. Takbiran berkumandang, ya Allah, ya, hancur hati ini kan, kayak tergores gitu. Doain aja mas, orang tuanya biar tetap sehat, masnya rezekinya banyak, mas juganya sehat, jadi bisa ketemu orang tua di kampung kan. Apalagi sih, sekarang sebentar lagi mau Ramadan, ya Allah, ingin nangis aku. Udah mas,
sabar. Pasti ada rezekinya buat balik. Apalagi sekarang mau puasa kan, belum mau Ramadan juga. Orderan dijamin pasti makin banyak. Rezeki Ramadan itu luas. Amin ya Allah. Tapi boleh enggak kalau aku nyanyi sekali lagi membawain lagu kayak Ramadan gitu, Kak? Ya. Soalnya bentar lagi kita mau Ramadan. Masnya mau minum? Enggak usah, Kak. Ya. Makasih. Allah dan para malaikat pun ikut berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita sebagai umatnya enggak mau berselawat kepada Nabi Muhammad? Malulah kita. Karena apa? Nabi Muhammad adalah nabi kita. Beliau memperjuangkan agama Islam ini. Yang rela mati-matian berperang untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Makanya kata Allah,
kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kata Allah, alam semesta ini enggak bakalan ada, kata Allah. Makanya Nabi Muhammad itu enggak pernah meminta ampun kepada Allah untuk dirinya. Nabi Muhammad enggak pernah meminta ampun kepada Allah untuk anak istrinya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Allah untuk siapa? Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Tapi kita sekarang mohon maaf aja, jarang yang mau bersolawat. Iya, betul. Dan juga kalau kita solawat, orang-orang ketawa, apa ya Allah, na'udzubillah min zalik ya Allah. Tersanjung, masih anak muda, seumuran kita, yang masih mau ngelantumin solawat. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan syafaat ya di akhir yang lebih respect. Berarti aku udah pantas enggak? Udah pantas, tapi jangan nyanyi lagu yang tadi idol-odol itu. Oh, jangan. Ini aja udah ini bagus. Aja. Bagus gitu. Bagus, nah. Berarti aku udah pantes gitu. Udah pantes. Jadi suami kamu. Ya Allah, tapi sebentar lagi ya. Nah, kita dengar-dengar di masjid-masjid orang-orang tadarusan gitu ya. Kita kangen lah masa-masa itu. Juga jangan lupa kita membaca Al-Qur'an. Sesibuk apapun kita, sempatkan diri untuk baca Al-Qur'an minimal setiap hari satu ayat. Karena Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita sebagai muslim manusia. Makanya besok siapa tadi namanya? Jesse. Kalau datang hari kiamat, Jesse, orang yang sibuk kerja kantoran, ya pulang semua. Iya, pulang semua. Apa yang dicari? Al-Qur'an. Sibuk cari Al-Qur'an. Pas buka Al-Qur'an, semua isi Al-Qur'an udah hilang. Makanya beruntunglah orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Beruntunglah orang-orang yang sering membaca Al-Qur'an. Semoga kita sering-sering membaca Al-Qur'an ya. Sudah kita cari ridho-Nya Allah, semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama dapat pahala. Sedikit aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم.
kenapa? Langsung aku ketawa terus. Masya Allah. Masya Allah. Terlalu Masya Allah buat Abi yang astagfirullah. Semoga kita dijauhkan dari segala dosa-dosa ya, terutama dosa apalah gitu, zina lah, na'udzubillah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kata Allah. Kok jadi ceramah di sini? Malu aku. Santai. Oh, udah jadi ya orderan ini. Mohon maaf aku udah mengganggu waktu kamu, Jessie. Ya. Tapi boleh ketemenan gak kitanya? Boleh minta Instagram? Boleh. Maaf ya. Gue follow ya. Iya. Yaudah, makasih banyak. Ya. Semoga Allah lancarkan semua urusan kamu. Semoga Teteh menjadi orang yang sukses. Semoga Teteh menjadi orang yang baik. Ya. Pokoknya mah saya doakan kamu itu dipermudah segera urusan sama Allah ya. Doanya berbalik kembali. Amin ya Allah. Udah, terima kasih banyak. Mohon maaf udah mengganggu waktumu. Ya. Bikin kamu ketawa-ketawa tadi. Hibur. Nah. Enggak, bikin enggak risih. Enggak. Dikit sih, Mas. Risih sama aku. Dikit, Mas. Dikit risih. Dikit risih. Udah aku pergi kalau gitu, kalau kamu risih sama aku. Iya, Mas. Kamu usir aku? Iya. Serius? Iya. Dadah. Usir banget sih. Ih, kita ketawa. Sorry, Mas. Bercanda. Oh, bercanda. Ya. Keren serius tadi. Sedih apa? Bawa serius juga gak apa-apa.